mencari bukti kalau BBM no duit tahu apa kan ya. Bukti apa? Ini baru ada pertama kali Pak ya? Iya. Baru pertama kali. Ya. Banyak di bawah apa aja? Data yang di bawah. Data yang keluar. Data yang keluar. Ya enggak tahu. Ada intinya di bawah. Apa aja, Pak? Enggak ditanya. Soal dengan Pak Arif? Enggak ditanya sama saya. Berapa ruang yang di masak itu? Diam-diaman enggak? Iya, hanya omong-omongan. Enggak ada daftar. Pak, tadi suratnya yang ditandatangani isinya apa? Ditandatangani itu hasil kunjungan. Dari KPK kunjungan sini ada berita acaranya bahwa sudah di apa ya berarti berita acara 2017 berarti Pak. Nah, ya berita acara datangnya ini. Datangnya enggak ada yang diambil. Enggak ada. Enggak ada kertas-kertas. Kalau ada benar. Ada laptop yang ada di oh iya laptop anakku itu. Ada pemberitahuan sebelumnya Pak? Enggak ada. Handphone punya saya. Diperiksa undangannya diperiksa. Dia enggak ada apa-apa. Tadi sempat ngobrol-ngobrol apa, Pak? Ya, ngobrol-ngobrol, ya... Iling gak ambil aku, dan... Oh, iling, Pak. Lalu, ya apa? Pertanyaannya apakah... Ini pemeriksaannya berapa, Pak? Pemeriksaan yang lalu-lalu, Pak? Nggak ditanya. Nggak ada pertanyaan sama sekali. Pemeriksaan keberapa, Pak? Ya, depan kali ini. Pak, ada informasi apa sudah jadi tersangka? Ya, katanya teman-teman sih gitu. Suratnya sudah belum. Hanya besok saya disuruh menyaksi saksi siapa lah, apa karena ada beberapa nama. Siapa? Jam berapa? Ya, sekitar jam 10:30-11 mungkin. Ya. Kapan menerima besok undangan? Untuk kemarin. Kemarin. Sebagai saksi. 6 nama itu. Ketua. Siapa ya? Enggak. Apa siapa ya? Pak Ketua. Pak Anu ini apa? Ini kan siapa Pak Imam Fauzi. Oh. Di situ dah. Yang lainnya saksinya saya itu besok. Ya, saksinya itu. Enggak. Pak Zainuddin setahun jenengan yang masuk tadi ke ruangan ada berapa? 45. Laki-lakinya 4, ya 5 orang. 5 orang masuk dari 3 ruangan itu ya. Ya, 3 ruangan. Jadi besok saksi untuk Pak Imam Fauzi. Ya nanti bisa dibuktikan di pengadilan aja itu aja lah ya, nggak panjang lebar, saya ikuti aja proses ini yang masih terduga kan ya, masih terduga ya, kita ikuti aja proses sampai mengganggu kinerja Pak. Oh, enggak lah, karena ada tim schedule-nya sudah diatur sedemikian rupa. Penyidik tadi menunjukkan surat tugas ke sini. Oh, iya. Seperti apa sih Pak surat tugas? Ya, nama ini bertugas ingin silaturahmi ke rumah Bapak Haji Muhammad Zainuddin. Terus diminta supaya ada RT. Ya, RT saya panggil. Terus ada kebetulan ada anak saya, terus adik saya. Dan